datang ke channel saya, channel Mentor Juraka. Terima kasih kepada korang dan support saya selama ni. So, hari ni saya nak buat video tentang grup Wal Beta Masjid Tanah, Masjid Tanah di Melaka. So, saya ada dalam grup juga. Jadi, dalam grup tu sebenarnya ramai otak-otak seperti Abang Mi Kasim dan ada beberapa lagi lah otak-otak kat Melaka ni yang main Wild Beta ni, ikan iblis, ikan ori kampung eh. So, mereka ada buat satu program untuk melepaskan ikan laga kampung ke dalam habitat asal balik. So, sebenarnya kita sibuk dalam itulah, ikan moden sekarang dah banyak. Jadi, ikan ori kampung ni, ikan iblis ni kita dah lupakan. Mungkin generasi kita yang 90-an dulu dapat merasa macam bayi dengan saya kan, zaman-zaman sampulah dapat merasa lah, tangkap ikan kampung, sawut ikan kampung. Tapi sekarang budak-budak zaman sekarang memang tak main lagi dah ikan laga kampung ni, semuanya main ikan laga modern. So kita dalam masa sama jangan lupakan ikan laga kampung kita. Itu adalah ikan, spesies ikan iblis yang ada dekat Malaysia ni. So ikan iblis ni dia memang berasal daripada Malaysia. So kita kena kekalkan warisan negara kita. Okay, so saya harap korang enjoy tengok video yang saya akan upload ni. Sebab ada sahabat daripada grup tu ada rakam. So diorang melepaskan ikan laga kampung ni dekat lokasinya. Lokasinya rahsia sebab dia tak nak benda ni orang tahu dekat mana lokasinya, takut ada orang sahut. Jadi sebab niat diorang nak biarkan ikan laga kampung ni bila dia banyak, bila dia dah sampai masa nanti barulah kita boleh sahut balik. Okay, so harap korang enjoy lah yang saya akan upload ni. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya, okey. Assalamualaikum. You give me the word. Video. Okey, pada hari ni 11 hari bulan 1 2020. Okey, kami daripada grup pencinta Wild Beta Masjid Tanah akan melepaskan induk-induk jantan dan betina, iaitu jantan sebanyak 30 ekor, manakala betina sebanyak 90 ekor. Jadi kawasan ni akan kami pelihara dan juga pulihara bagi memastikan bahawa Wild Beta Iblis ni akan terus berkembang biak dan akan terus dikenali oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Baik. Abang Mi cakap apa? Tadi kita samping kita kegairahan kita menyahut, hari ni kita buat pelepasan semula untuk kesinambungan generasi akan datang. Okey. Okay, baik. Teruskan. Sekejap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ikut abang-abang otai saya melepaskan ikan. Okey, teruskan. Okay, tengok muka sikit. Alright. Okay, selesai sudah kita punya pelepasan itu. Okay, Abang Mi. Untuk Abang Mi ada kata-kata terakhir? Harap-harap apa yang kita buat ni dapat hasil lah.
bukan untuk kita, tapi untuk generasi akan datang. Bang? Okey, semoga harapan saya, semoga ikan-ikan yang kita lepaskan sebentar tadi akan membiak dengan begitu memberangsangkan, menggalakkan, dan semoga generasi kita yang akan datang kenal apa itu wild betta. Okey, terima kasih.